Nah itu pemirsa, pihak kepolisian masih terus mendatangkan saksi-saksi untuk kasus dugaan makar dari para tersangka Egy Sujana dan juga Lius Sungkarisma. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Naila Husna langsung dari Mapolda Metro Jaya. Naila Husna. Naila? Ya, Widya, memang terkait update kasus dugaan makar dari kedua tersangka yakni politisi PAN Egy Sujana dan juga dari juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Lius Sungkarisma yang ditahan di Mapolda Metro Jaya pada malam tadi. Pihak kepolisian sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan mendatangkan saksi-saksi diantaranya yakni dari politisi senior PAN Amin Rais yang kemarin memang sudah dilakukan pemanggilan kepada Amin Rais dari penyidik Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi dari tersangka Egy Sujana pada hari Senin 20 Mei 2019 pukul 10 pagi, namun Amin Rais tidak datang. Tetapi Amin Rais datang pada malam harinya bersama dengan Prabowo Subianto untuk menjenguk kedua tersangka yakni Egy Sujana dan juga Lius Sungkarisma. Terkait hal ini, informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono memberikan keterangan kepada rekan-rekan media bahwa rencananya pemanggilan Amin Rais akan dilakukan pada hari Jumat pekan ini. Widya.